Assalamualaikum guys. Apa khabar korang kat luar sana? Wajib doa dan semoga korang sihat-sihat sentiasa di samping keluarga tersayang dan tercinta. Semoga rezeki korang melempah ruah seperti buih-buih di lautan. Okay guys, so hari ni Wajah nak berkongsi lagi dengan korang satu lagi racun yang telah sampai. So Wajah nak buat unboxing kan. Apa dia? Ni dia. Tadang! Ini daripada BC Aquario. Ini daripada Perak guys, daripada Perak. Okey. Yang korang tengok mula-mula kan, yang apa? Mula-mula daripada Terengganu sampai dulu, kemudian semalam daripada Kelantan. So hari ini daripada Perak guys. Okey, seperti biasa pesan mentera dulu, apa juga barang datang di so sanitize. So kita sanitize dulu guys. And dia dah tulis ikan hidup. Nampak? Ikan hidup. So yang ni kotak tak berapa besar macam semalam guys. Eh? Tapi kita tengok isi dia kat dalam. Mana kat pilih sebelah ni? Sebelah sini ada ruang. Betik guys. Itu dia. So kita tengok 2, 4, 6, 8, 9 bungkus. Kita tengok ni yang pertama. Oh alhamdulillah itu blue head. Ini blue head Moscow female. Blue head Moscow female. Ah ini male guys. Ini male jantan dia. Blue head Moscow. Okay, jantan dia. So lagi ada. Ah ni blue head female. So Wajah beli trio guys. Satu jantan, dua betina. So yang ni full red. Alamak.
Mati. Alamak, matilah guys. Full red. Full red. Ini mati. Ini dia punya apa? Male. Asyik man. Tak panjang umur member. Ni full red. Female. Okay, female dia. Alamak, kembung lah hidup. Alhamdulillah. Betina dia hidup. Jantan dia pun nak meninggal. Ni full red. Female. Female hidup guys. Jantan meninggal guys. Okey, lagi tiga lagi. Ini apa ni? Yellow. Female. Yellow female hidup. Satu. Yellow male. Yellow male hidup. Okey. So yellow female hidup. Makna seku je yang mati guys. Seku je yang mati makna yang ni yang hang. Apa yang ni? Ini yang red, red color dia kan. Mati. Okey, kejap buat je letak dalam botol. Okey, kita cabit botol dia guys. Okey, ni kita tolak tepi tak apa. Okey, meninggal tak apa, nak macam mana kan. Okey, yang ni. Okey, satu, dua, tiga. Ha, korang boleh tengok tinggi sikit. Okey, so buat je buka yang yellow dia dulu, female. Yellow dia dulu, female. Okey, buat je tuang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu female. Yellow. Guys, berapa main cantik. Tengok yang yellow. Kita tengok ni Blue Head Moscow. So yang ni full red. Kita buka yang female dia lah, yang hidup kan. Yang male dia dah inalilah. Okay, kita letak ni guys. Haa, itu kalau dia agak pudar kejap sebab dia stress kan. Nanti kalau dia akan datang. Ini dah nak beranak kan guys. Okey, nampak dia punya red color tu. Ni yang mati, sayang guys. Nampak mati. Jadi mati kita tak boleh letak lah. Eh? Jadi nampak lah guys, bila kena cair matahari. Ni buat jangka dah nak beranak lah kan. Okey. Full Ebino. Alamak, yang jantan dia mati ya. Asyik ni. Okey. Okey guys, so itulah sahaja dulu video yang buat jana. Fungsi yang korang buat jana unboxing yang korang dengan korang kan. Okey, yang ini bukan nak membakar darah, yang ini kadang nak berfungsi yang korang kan. Jadi yang kalau kau tengok yang semalam yang sampai tu, yang apa orang kata apa, yang mana ada yang sampai tu dah beranak lah. kan. Jadi inilah gapi guys. Gapi ni ada beratus jenis kan? Jadi kita tengoklah yang mana kita seronok, yang kita tertarik di mata. Okay.
Jadi itu saja guys. Okey, nanti Wajah nak baca dalam komen korang. Pada korang yang tak biasa tengok Wajah baca komen kan. So video ni berakhir di sini. Siapa yang nak tengok Wajah bacakan komen-komen kan, sebagai menghargai di korang kan, Wajah akan baca komen sekejap lagi. Okey, akhirnya jagalah kesihatan korang guys. Racun itu benar. Akhirnya you are the champion. Okey guys, dah tiba masanya Wajah bacakan komen-komen korang kan. Korang dah tengok unboxing tadi kan. Okey, so Wajah ambil daripada, ada 5 guys daripada sini lah, yang hanya bermodalkan RM1.20 saja. Dan korang dah boleh tenang dan gabi. Okey, so kita tengok terus kepada komen yang pertama guys. Yang pertama datang daripada Farid Zeti 35. Waalaikumsalam Wajah, terbaik. Terima kasih. Lozi 80, haha, kerja gila. Siap kira. Kira patah pinggang. Zulkifli, terbaik lawak. Terima kasih tuan. Muhammad Haziq, hahaha, hashtag patah pinggang. Ruria Channel, hadir wak. Joran bersawang tak lagi wak. Stay safe semua. Terima kasih tuan mengingatkan. Syah Rizki Channel, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mantul Wajah, baik-baik. Amin ya Rahman ya Rahim. Terima kasih doa-doanya. Boleh jual balik Wajah kat kedai-kedai ikan baru. Masuk nanti ada rezeki Allah tu. Terima kasih doa atas doa. InsyaAllah lah. Mula-mula kita suka-suka main-main. Muhammad Fairul, assalamualaikum Wajah. Waalaikumsalam. Semoga sihat selalu dan dimurahkan rezeki. Amin. Terima kasih atas doa. Okey, turunnya Wajah pergi kepada yang apa ni kan, baca komen dan menjawab cara setting air kan. Okey, kat situ yang pertama datang pada Syah Rizki Channel. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hanizan Hasini, salam Wajah. Waalaikumsalam. Ada pun lama menghilang. Ada tuan. Ruria Channel, hadir wak. Terima kasih. Okey, seterusnya Wajah bacakan. Penting untuk pilih BBS guys. BBS kan, pada korang yang nak ternak ikan tu kan, korang kena lah tengok BBS. Jangan jadi macam Wajah, boleh ingat nak jimat beli yang murah. Ambil kau telur tembelang. Yang pertama tu datang daripada Ruria Channel. Mantap Wajah, thank you. Banyak ilmu dapat blog Wajah. You are the champion. Terima kasih tuan. Syah Rizki Channel, waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wajah dan kawan-kawan semua, padu Tuan Presiden nyanyi pembuka video. Hihi. Semoga dipermudahkan urusan kita semua yang menonton video konten-konten Wajah dan kita support Wajah. Terima kasih tuan banyak-banyak. Seterusnya, ini unboxing guys. Unboxing racun kan. Unboxing poison is real. Okay. So, yang pertama datang daripada Alimin je. Alimin Osman, anak jati Port Klang. Assalamualaikum kepada Wajah dan keluarga. Waalaikumsalam. Serta semua kekawan sehobi, viewer dan peminat Wajah yang masih setia menonton video ni. Semoga anda semua berada dalam rahmat dan lindungan Allah, di samping sentiasa sihat sejahtera. Dia mendoakan kita semua guys, Alimin je ni kan. Saya masih lagi menonton paparan ini meskipun ianya berkisar tentang cara memelihara ikan yang comel seperti gapi, betta dan spesies yang seangkatan dengannya. Teruskan dengan usaha dan komitmen yang bersungguh-sungguh. Semoga Wajah dapat terus berkarya meskipun tanpa video pancingan yang tergendala disebabkan kes COVID yang turun naik grafnya. Itulah tuan kan. Kita tak tahu nak cakap apa lah kan. Wajah tahu korang suka tengok Wajah mancing kan. Tapi dikala macam ni kan, nak mancing pun tak boleh, nak buat macam mana kan. Jadi Wajah ini je konten yang membabitkan ikan dan juga kan. Wajah tahu view memang agak rendah kan. Okay, tak ada masalah. Jadi korang tahu Wajah masih ada lagi lah kan. Tak apa, insyaAllah. Ni kurang-kurang pun Wajah dengar information ni sampai bulan 10 lah, kelas Selangor ni baru dapat fasa kedua. Kau bayangkan lagi, makna ni ambil bulan 8, bulan 9, lebih kurang 2 bulan guys. 2 bulan lagi kita bertahan. Barulah kau boleh tengok ada aksi memancing.
Hashtag racun itu benar. Hashtag gunting hijau tu macam kenal je. Dulu buat gunting roti, sekarang buat gunting embossing pensel. Sampai gunting pun kau tahu eh. Hashtag baju pancing glamour JZ Code dah sampai ke? Okey Alimin, okey dah sampai. Semalam baru je sampai Tuan Alimin. Dah sampai, nanti Wak jahkan call korang yang mana korang dah order baju JZ Code TV ni. Nanti Wak jahkan call. Okey, semalam baru je sampai. Syambah, nanti Wak jahkan call. Okey. Syah Rizky Channel, Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Amin Ya Rahman Ya Rahim. Terima kasih Wak Jas. Doa-doanya mantul. Ada lagi penambahan ikan-ikan baru. Bakor darah. Hihi, you are the champion. Hashtag support Wak Jas. Terima kasih Syah. Seterusnya, Ruria Channel, terbaik Wak. Teruskan buat video. You are the champion. Terima kasih korang, selagi korang bagi semangat Wak Jas buat je video kan. Alif Hakimi, si Lion 3A dah buka ke Wak Jas? Ini soalan bakor darah ke, saja-saja ke, atau memang tak tahu? Si Lion tutup tuan, tutup. Tak boleh memancing. Bulan 10 nanti baru dia on. Okay. Okay, seterusnya Wak Jas ambil dekat unboxing. Racun is back kan. Racun is back. Okay. Syah, mantap wah ikannya. Ruria Channel, terbaik wah, you are the champion. Rid Rimia, salam, waalaikumsalam. Wah, dah boleh mancing kolam ke fasa satu ni? Si Lion buka ke? Wah, sihat. Okey, fasa satu negeri lain, Sabah, Sarawak, Perlis, yang itu fasa satu. Selangor fasa belum lagi kan, belum lagi kan. Maknanya Selangor ni dia masih dalam fasa 1. Tadi soalan dia menyebutkan pada fasa 1. Fasa 1 memang tak boleh lagi tuan. Negeri lain ada yang dah fasa 3 boleh kan. Macam Selangor ni dia memang dalam fasa 1, memang tak boleh. Jadi kolam tutup lah kan. Wajah sihat alhamdulillah tuan. Terima kasih. HQQH TV Slim River, dia bagi gitar mantap, dengan gitar sekali. Zulkifli, terbaik Wak Jas, tambah koleksi. Tambah koleksi, yang itu yang masalah Wak Jas kan. Daripada sikit-sikit dan main seko dua. Yalah macam ni korang tengok kan, PKP yang tak ada buat apa kan. Jadi bila tak ada buat apa, Wak Jas malam-malam Wak Jas akan scroll FB kan, jawab-jawab kan diorang punya komen, ataupun Wak Jas akan tengok type lah, gapi lah, beta lah, apa sebagainya. Bila dia berkenan kan, tengok seller ni okey, seller ni okey, boleh cerita lebih kurang kan. Jadi kat situ kan terjelumus tu. Korang belum terjebak, korang jangan terjebak guys. Seterusnya, Matthias, oh Kifi, apa khabar Wak Jas? Hope you are well. Khabar baik tuan. Terima kasih tuan atas tanya khabar. Terima kasih. Alif Hakimi, tak jelas videonya Wak Jas. Video yang mana tak jelas kan? Unboxing ni. Ayolah unboxing Wak Jas nak buat macam mana? Tunjuk je nanti kalau Wak Jas tunjuk lama sikit kat ikan tu, nanti korang terkasima pula kan, ni korang terjebak lah ni kan. Jadi apa-apa pun terima kasih lah kat korang kan guys. Jadi Wak Jas harap korang semua baik-baik belaka, jaga diri di kala pandemik COVID ni kan. Okey. Jadi insya-Allah lah nanti Wak Jas tengok apa lagi video yang Wak Jas nak share dengan korang kan. Dan terima kasihlah pada korang yang pemula ataupun newbie yang baru masuk ke JZ Code Channel ni. Mungkin korang pun yang mana newbie yang tak, yang baru nak follow pun terperanjat tengok sebab nama channel JZ Code TV kan. Tapi dia ada dalam fishing, ada masak, ada ikan lah apa sebagainya kan. Dia memang cacar merbah sikit kan. Tapi itulah Wak Jas ni, lain daripada yang lain kan. Jadi korang tak payah terperanjat lah kan. Jadi lepas habis PKP ni, korang akan tengok aksi-aksi memancing balik. Okay guys, jadi tanpa membuang masa, korang layanlah lagu JZ Code yang dinyanyikan oleh Tuan Presiden Wak Jas. Layan.
Champion.